Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Sebagian besar wilayah negara api adalah tanah hutan yang lebat. Dulunya sebelum terbentuk desa Konoha, negara api keseluruhannya hutan lebat dengan sedikit wilayah gunung dengan tebing curam yang akhirnya dibangunkan kota dan monumen wajah Hokage. Banyak tempat yang dimiliki oleh klan otonomi tertentu seperti hutan rusa yang dimiliki oleh klan Nara dan kuil klan Uchiha. Beberapa tempat terkenal di negara api yaitu lembah air, kuil klan Uchiha, monumen wajah Hokage, hutan klan Nara, gedung Hokage, dan kuil api. Fauna di negara api juga beragam berdasarkan klan yang menghuninya. Contohnya anjing klan Inuzuka, serangga klan Aburame, dan rusa klan Nara. Klan Yamanaka juga membudidayakan berbagai bunga sebagai tanaman hias. Cuaca di negara api adalah cerah dan hangat dengan situasi minim hujan. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!